Shalom, selamat malam semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah setia sampai saat ini mendengarkan dan mengikuti 7 menit jelang tidur. Pada malam hari ini, saya ingin menaikkan pujian bersama Bu Hana dan kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup hari ini. Mungkin ada dari antara saudara yang sedang melihat bahwa jalan di depan kelihatan sangat gelap dan tidak pasti. Tapi yakinlah, masih ada Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Dan malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi turut menyanyikan. Mari kita naikkan pujian ini, haleluya. Kekuatan di hidupku, dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya kepada-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak, Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau penolong kami, Engkau harapan kami. Engkau berkuasa, Engkau yang setia. Ketika Kau sampaikan firman-Mu, Engkau bukan manusia sehingga dusta, Engkau pasti menggenapi janji-Mu. Kami percaya Yesus, menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Mazmur 38 ayat 2-4. Aku akan bersujud ke arah tempat kudus-Mu dan menyanjung nama-Mu atas kasih setia-Mu dan atas kebenaran-Mu, karena Engkau telah membuat firman-Mu dahsyat atas semua kuasa-Mu. Pada waktu aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menguatkan aku dengan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan menyanjung Engkau, ya Yahweh, karena mereka telah mendengar perkataan mulut-Mu. Bapa di dalam Tuhan Yesus yang sangat baik, kami
bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah habis, yang tidak pernah menyerah atas hidup kami dan terus menolong kami hingga hari ini. Bahkan di saat kami lemah, Engkau memberi kekuatan. Di saat kami susah, Engkau memberikan penghiburan. Dan kami merasa aman di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, pertolongan. Sampai hari ini, Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Walaupun mengalami kesulitan, Engkaulah pengharapan kami dan kami tidak tinggal di dalam kesulitan, kami cuma melewatinya dan di ujung jalan kami ada kemenangan yang kilang gemilang yang dari Tuhan. Ajari kami untuk percaya ini bersama seluruh jemaat dan anak-anak Tuhan yang mengikuti 7 menit jelang tidur ini. Kami terima semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami beristirahat dengan aman, dengan tenang di dalam naungan dan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat beristirahat saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.